Assalamualaikum kamu. Iya kamu, orang yang sering kusebut dalam diri doaku. Meski ku tak tahu siapa namamu dan bagaimana kita akan bertemu. Ini untuk kamu, wanita yang kelak akan jadi makmum dunia akhiratku dan jadi ibu bagi anak-anakku. Kamu apa kabar? Semoga kamu sehat dan Allah senantiasa menjagamu dalam ketaatan hingga hari kita bertemu nanti. Di sini, aku berusaha memantaskan diriku karena Allah. Aku percaya, dia yang baik disiapkan untuk dia yang berusaha memperbaiki dirinya. Meski rapuhnya hati sering membuatku bertanya, namun aku akan terus percaya. Ketika Allah berkehendak menyatukan dua hati manusia, semesta pun tak bisa menghalangi takdirnya.